Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada shauma fi syahri Ramadan ala kulli mukallafin min banil insan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth bi asyrafil adyan wa fasihil lisan wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ahli zuhdi wal fadli wal irfan amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin was salihin. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqanaini wal fariqaini min nurbi wa min ajamin. Ya Rabbi bil Mustafa. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى ya wasi'al karami mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalki kullihimi mawla Bismillahirrahmanirrahim. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haunin minar ahwalil muqtahami. Ya Rab waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ala hadhihni wa lakum as-salih hamil qabul mujahid Mustafa Rasulullah alaihi wasallam sesama alif hadal kitab Syekh Al Imam Abdul Rahman bin Ahmad Al Qadi nafa'na Allah bi ulumihi wa sarari wa anwari lana wa liman ta'lama ha huna bi sababi fi hadal masjid syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syaulillahi lahum al fatihah نشهد أن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله معاشر المسلمين والمسلمات جماعة تعليم مسجد بيتul عزه إن رحمة الله سبحانه وتعالى. Kembali kita pada pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah
bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, setelah sebelumnya malamnya melakukan i'tikaf, dan pagi kita tadi kita berjamaah subuh dilanjutkan dengan ta'lim kitab Daqaiqul Akhbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan umur pada kita semuanya, diberikan sehat wal afiat, kemudahan segala urusan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan dapat mengoptimalkan segala ganjaran pahala fadilah yang terdapat dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat rahmat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, juga mudah-mudahan kepada kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Daqaiqul Akhbar. Pada pertemuan kali ini kita sampai al-babur rabi fi dzikri khalqi malakil maut. Bab kaim keempat, setelah sebelumnya jelaskan tentang para malaikat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Israel. Maka bab yang keempat ini menjelaskan, menyebutkan tentang penciptaan malaikat maut. Bismillahirrahmanirrahim. Fil khabari 'anil nabi alaihi salam. Ikut tetap ing dalam khabare saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqan dadi akan sapa Allah taala malakal maut ing malaikat maut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat maut. Hujiba kang ditutupi anil khalaiki saking pira-pira makhluk, alfa alfi hijabin kelawan sewu-sewu pira-pira hijab. Allah ketika menciptakan malaikat maut ini menutupi daripada makhluk-makhluknya sebanyak sejuta hijab. Kalau satu hijab mungkin tembus, dua hijab mungkin tembus, tapi ada sejuta penghalang. Alfu alfin itu seribu-ribu. Jadi seribunya nolnya sama-sama ada tiga. Sejuta hijab Allah tutupin sampai segala makhluk pun tidak mengetahui proses penciptaan malaikat maut ini. Azzamahu akbaru azzamahu kang ngegerakan, kebesarannya, gedenya daripada malaikat maut itu lebih besar daripada minas samawati wal aradina. Malaikat maut ini lebih besar daripada langit dan bumi. Masya Allah. Jadi jangan dikira malaikat cuma segitu doang. Jadi kalau ada penggambaran malaikat itu ya cuma yang katanya seperti nur, yang tor dia terbang segitu sama dengan ukuran dengan manusia. Nah, Allah menciptakan malaikat maut ini akbaru minas samawati wal aradin, lebih besar daripada langit dan lebih besar daripada bumi. Masya Allah. Kalau begitu semana itu? Kalau lebih besar daripada langit dan lebih besar daripada bumi, sebagaimana bagaimana besar daripada malaikat maut tersebut? Walau subba ma'u jam'il bihar wal anhar an ra'sihi ma waqa'at minhu qatratun 'anil ard 'alal ardi. Seandainya saja air laut dan juga sungai-sungai yang ada di muka bumi ini diletakkan, dibanjur, diguyur di atas kepalanya malaikat maut, ma waqa'at minhu qatratun 'alal ardi, tidak ada satu pun, satu tetes pun yang akan jatuh ke muka bumi ini.
laut, sungai, di Samudra Hindia, samudra macam-macam deh tuh ya. Seluruh dunia nih lautan dikumpulin airnya. Sungai-sungai yang ada minal masyriq ilal maghrib dikumpulin, jadikan satu, kemudian ditaruh di banjur subah. Diguyur di atas kepalanya malaikat maut, ma waqa'at minhu, tidak ada satu pun yang akan netes ke muka bumi ini. Berarti kurang gede, kurang banyak lautnya, kurang banyak bumi, air sungai juga kurang banyak, saking apa, saking besarnya malaikat maut ini. Wa anna masyariqud dunya wa magharibuha baina yadayhi ka khawanin qad wada'a 'alayhi kullu syai'in wada'a baina yadayhi rajulun liya'kulaha liya'kuluhu fayakuluhu minhu ma syaa'a hakadzalika malakul maut. Jadi masyrik timurnya dunia dan baratnya dunia ini berada di hadapannya. Seperti apa? Seperti piring yang ada di meja makan. Seperti seseorang yang berhadapan dengan satu piring yang ada di meja makan, dan piring itu siap disantap dan dihabiskan makanan tersebut. Jadi keadaan malaikat maut ini, timurnya dunia dan baratnya dunia, ujung dunia, timur, barat, selatan, utara ini, di hadapan malaikat maut ini hanya seperti piring saja. Seseorang yang menghadapi piring kan kecil, berarti kita ngadepin piring, gedean mana piring sama orangnya, gedean orang yang mau makan. Maka orang udah siap menyantap piring tersebut, sebagaimana keadaan dunia ini yang dihadapi ketika berhadapan dengan malaikat maut ini. Jadi kita ini kecil, kalau dunia saja hanya seperti piring. Minal masyriq ilal maghrib, utara, selatan, barat, timur, di hadapan malaikat maut ini hanya seperti piring. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan makhluk yang lainnya? Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan malaikat maut lebih besar dari langit dan lebih besar daripada bumi. Subhanallah. Yuqallibul adami baina yadayhi dirhaman. Jadi ketika malaikat maut ini membulak-balikan anak Adam seperti bulak-balikin koin, seperti dirham. Ini bulak-balik aja ya. Putar, ganti, kalau kita main koin putar tuh dipelintirin begini kan, burung apa angka nih. Dibanting, diputer-puter itu, malaikat maut tuh ngelihat Adam, anak Adam ini, manusia ngelihat manusia itu seperti membulak-balikan koin saja. Berarti kecil, buat mainan doang. Masya Allah. Makanya jangan heran ketika dalam sekaligus, satu hari sekaligus, bahkan satu saat sekaligus, sekian juta orang meninggal dunia. Tsunami. Kecil buat malaikat maut. Sejuta orang tuh gak ada apa-apanya. Ya kayak kita membalik-balikan aja. Kita ada 10 koin, kita putar sekaligus kan juga bisa. Dalam satu sekali mainan nih, kita putar tet, 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 bisa. Karena begitulah
ketika malaikat maut berhadapan dengan manusia, dengan anak Adam, seperti ia membulak-balikan koin saja, saking kecilnya itu manusia. Itu baru malaikat mah, baru malaikat mautnya. Ya Rabb. Waqad syudda li sab'ina alfi silsilatin wa kullu silsilatin tuluha sab'ina alfan sab'ina alfa amin wa la yaqribuhu almalaika wa la ya'lamuna makanahu wa la yasma'una sawtahu wa la yadurruna halahu wa la ila ayyi waqtin huwa. Malaikat maut diikat, syuddah, dibelenggu. Dengan berapa banyak belenggunya? Bisaba'ina alfa silsilatin, dengan 70,000 rantai. Diikat dengan 70,000 rantai. Satu rantai aja orang diikat gak bisa bergerak. Rantainya rantai kapal. Ini 70,000 rantai. Kullu silsilatin, setiap rantainya, tuluhu, panjang rantainya ini perjalanan daripada alfi amin, perjalanan 1,000 tahun. Masya Allah. Diikat dengan 70,000 rantai, setiap satu rantai panjangnya perjalanan alfu amin, 1,000 tahun. Nggak kebayang ya. Makanya dikatakan dalam rukun iman, kita percaya dengan malaikat. Hadza min amril ghaib, ini perkala ghaib. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dia wajib percaya kepada malaikat yang termasuk sesuatu makhluk Allah yang ghaib. Seseorang ketika dia meyakini yang gaib, maka akan bertambah imannya. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak pernah sampai menurut akal, pikiran, logika manusia. Tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah yaqdiru ma yasha. Allah berkuasa atas apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah inginkan, sehingga tidak ada satu pun manusia yang dapat memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah kalian, tafakkurkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la tafakkaru fillah, dan jangan engkau memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya Allah lah yang memikirkan kita semuanya. Begitu kita memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ciptaannya, minas sama'i wal ard, daripada langit dan bumi yang zahir, yang kauniyah, maka sesungguhnya kita akan menemukan dan mendapatkan ma'rifatullah, keyakinan, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innallahu akbar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha besar. Wala yaqribuhul malaika, enggak ada satupun malaikat yang mendekat dengan malaikat maut. Malaikat aja enggak ada yang dekat. Wala ya'lamuna, enggak ada yang tahu malaikat maut itu di mana. Mereka juga tidak mendengar suara malaikat maut. Wala yadurruna halahu wala ila ayyi waqtin huwa. Dan tidak pernah ada yang tahu keadaan daripada malaikat maut ini. Memang disamarkan, dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kematian manusia. Kematian ini adalah misteri.
ada tiga misteri kematian. Yang pertama, kita tidak pernah tahu kapan waktu kematian itu datang kepada kita. Andaikan saja orang tahu kematian akan datang kepada kita waktunya, fulan dia akan meninggal dunia nanti pada jam sekian lewat sekian, jam 9 lewat 5 pada hari Selasa, enggak ada yang pernah tahu. Maka karena tidak ada yang pernah tahu daripada waktu kematian manusia, kematian tidak dapat ditunda dan dimajukan. Sehingga manusia ketika berhadapan dengan kematian, ia meminta pada Allah Subhanahu wa taala, fa yaqula ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan saja kau berikan waktu tunda sebentar ajalku, fa as-saddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dan menjadi hamba-hamba yang saleh. Kenapa yang diminta adalah aku akan bersedekah? Karena sesungguhnya harta ini akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia saja harta ini diaudit, ya, bayar pajak. Di dunia aja harta diaudit. Coba-coba kita menyembunyikan harta kita dari hasil audit, dikejar sama tim audit. Begitu kita melanggar, kena pasal lagi, tambah lagi bayarannya. Karena kena denda kita melanggar aturan pajak. Itu dunia. Meskipun kadang-kadang bisa dikelabui dengan nilai akhir nihil dalam laporan. Laporannya nihil, tapi sejatinya fisiknya masih banyak. Itu dunia, harta kita dunia saja diaudit. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'ama lahu addadah yahsabu anna ma lahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka ma al hutamah? Narullahil muqadah allati tattaliu 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dihitung harta sebanyak-banyaknya, sehingga kita lupa ada bagian dari harta yang harus kita keluarkan. Ada bagian harta yang kita keluarkan karena kewajiban, zakat namanya. Di harta yang dikeluarkan karena kewajiban adalah zakat. Zakat dikeluarkan bukan karena keikhlasan dan ketulusan, tapi zakat dikeluarkan karena memang kewajiban yang harus ditunaikan atas amanah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seseorang berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu akan kewajibannya mengeluarkan zakat. Sampai haulnya, sampai nisabnya, milkuta miliknya yang sempurna. Sehingga harta yang dikeluarkan 2,5% itu adalah yang paling sedikit dari harta yang telah Allah amanahkan sedemikian banyaknya. Jadi enggak usah kaget kalau ada orang bayar zakat 1 miliar, enggak usah kaget. 1 miliar itu kalau memang hitungnya benar cuma 2,5% daripada hartanya. Tapi ada harta yang dikeluarkan karena keikhlasan, ketulusan. Ya infak, sedekah namanya. Sedekah yang dikeluarkan karena sunnah, karena ketulusan dan keikhlasan. Ini yang dahsyat kalau orang bisa mengeluarkan yunfikuna fis-sarra iwad-dharra. Dapat menginfakkan, membelanjakan hartanya dalam keadaan sempit dan lapang yang bukan karena kewajibannya, tapi keikhlasan dan ketulusannya. Ada orang yang tidak banyak tapi rutin. Setiap pagi sedekah. Yang namanya ini kalau dalam kehidupan sekarang ini
di era medsos ini dikenal sedekah subuh. Ya, dikenal sedekah subuh. Kenapa? Karena setiap ba'da subuh Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat dan mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allahumma amsik mumsikan talafan. Dua doa yang didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, anugerahkan kepadanya daripada harta yang telah diinfakkannya bertambah berlipat-lipat ganda. Yang doanya malaikat nih. Kalau manusia yang dikasih mungkin diberikan, makasih apa ya, mudah-mudahan tambah rezekinya, segitu aja udah. Tapi yang doanya malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, anugerahkan kepadanya daripada harta yang telah diinfakkan, orang yang telah memberikan menginfakkan hartanya, harta yang lebih baik berlipat dan berganda-ganda. Makanya banyak orang yang tahu akan kemuliaan sedekah subuh ini, ia tidak melewatkan sedekah subuh. Kenapa? Karena hari itu ia didoakan oleh malaikat. Besok malaikat doain lagi. Tapi bagi orang yang menahan hartanya, Allah memsik-mumsikan talafan. Ya Allah, tahan hartanya. Bagi orang yang hari itu dia menahan hartanya, tidak sedekah, tidak berbagi, dan tidak membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus banyak? Relatif dan tentatif, sesuai dengan keikhlasan, ketulusan dan kemampuannya. Wa in qalla mudawamuha, meskipun sedikit tapi dia mudawamah, istimrar, continuous, terus menerus, tidak berhenti. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pula harta yang dikeluarkan karena keikhlasan, dia tidak habis, asetnya akan tetap abadi, pahalanya terus mengalir, manfaat dan maslahatnya terus berjalan meskipun ia sudah meninggal dunia, dan terus mengirimkan pahala di alam kuburnya. Dia adalah waqaf. La yuba'u wa la yurathu wa la yuhabu. Waqaf tidak boleh diwariskan. Jadi enggak bisa waqaf orang tua kita yang telah mewakafkan tanahnya, atau wakafkan apa saja yang dimilikinya sudah diserahkan kepada nadir, kemudian anak cucunya mengklaim, ini wakaf kakek saya, ini bapak saya ada hak warisan saya di situ. Udah enggak ada, sudah terputus. Wakaf sudah pindah ke pemilikan yang milik Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa dihadiahkan, tidak bisa dihibahkan, enggak bisa dijual, ya, enggak bisa diwariskan. Sudah pindah kepemilikannya menjadi kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Nadhir fungsinya adalah mengelola, mengamankan dan mengembangkan serta memproduktifkan agar aset wakaf tersebut memiliki nilai manfaat dan maslahat yang pahalanya bukan hanya pahalanya untuk yang wakif, dan manfaatnya mengalir bagi mauquf ali, bagi manusia yang hidup. Subhanallah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar memberikan solusi. Wa fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'id wal mahrum. Kita kembali jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membelenggu, ya, malaikat maut ini dengan 70.000 belenggu, 70.000 rantai. Setiap rantai panjangnya berapa tahun? 1000 tahun, ya Allah. Kita aja jalan belum sampai. Umur kita juga belum sampai 1000 tahun. Ada yang pengen sampai 1000 tahun kali, Pak, umurnya. Ya. Kadang-kadang udah 100 lebih aja kondisi udah mulai melemah. Angkatannya udah pada enggak ada tuh.
Kalau jalan celingukan sendiri aja, bingung mana teman-teman kita nih. Ya, udah yang paling penting kita minta kalau Allah berikan berkah umur panjang, manfaat dan maslahat. Ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia adalah orang yang panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, namun makin bertambah umurnya makin rusak amalnya. Enggak sadar kalau umur yang Allah berikan akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La yadruna halahu wa la ila ayyi waqtin huwa. Enggak ada yang tahu di mana tempatnya. Kapan waktunya? Keadaannya bagaimana? Enggak ada yang tahu tentang malaikat maut itu. Masya Allah. Falamma khalaqallahu ta'ala al-maut wa sallatallahu ta'ala alaihi malakul maut, qala malakul maut, ya Rabbi, wa mal maut? Fa'amar Allah ta'ala al-hujubu an tankashifa hatta ra'ahu malakul maut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya al-maut. Jadi maut ini juga makhluk yang Allah ciptakan. Ketika Allah menciptakan kematian, wa sallatallahu alaihi malakul maut, dan memberikan kekuasaan sepenuhnya kematian tersebut kepada malaikat maut, langsung dikasih amanah, wahai malaikat maut, ini pegang kematian. Qala malakul maut, ya Rabbi, wa mal maut? Malaikat maut malah nanya, ya Rabb, kematian itu apa? Maut ini apa ya Rabb? Dikasih kekuasaan sepenuhnya, ya, kagak ngerti. Ini maksudnya apa? Malakul maut nanya, mal maut ya Rabb, maut itu apa ya Allah? Kematian apa itu ya Allah? Ya insyaallah. Kan juga kita bingung. Kalau kita dikasih amanah, ujuk-ujuk orang datang sama kita. Pak, ini ada mobil. Kuncinya pegang deh. Bapak atur aja pemakaiannya. Kita nanya kan, ini maksudnya apa nih? Ini mobil-mobil apa nih? Dikasih, dipinjemin, disewain, atau gimana? Entah kalau rusak gimana? Operasionalnya bagaimana? Kasih mobil aja nggak ada biaya operasional, gimana ini? Kita juga, kita aja pasti nanya. Nah, Allah juga ketika menciptakan maut, kemudian memasrahkan, memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada malaikat maut, malaikat maut malah nanya, ya Rabb, mal maut? Apa itu maut ya Rabb? Apa itu kematian wahai Allah? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kepada hijab yang tadi ada sejuta hijab. Ya? Kan ketika Allah menciptakan malaikat maut ada sejuta hijab. Memerintahkan hijab antan kasyifa hatta ra'ahu malakul maut. Minta dibuka semua hijabnya. Memerintahkan hijab terbuka ke sekalian semuanya, sehingga terbukalah hijab tersebut dan malaikat maut dapat melihat daripada isi hijab tersebut. Kemudian malaikat maut menemukan, mendapatkan, dapat melihat kematian. Masya Allah. Faqala Allah ta'ala lil malaika qifu wanzuru hadzal maut
Fawaqa'atil malaika kulluhum ajma'un. Wa qala Allah ta'ala lahu turra 'alaihim wan nashra wan syur al ajnihah kullaha wafta a'yunaka kullaha. Kata Allah, malaikat semuanya, hey malaikat semuanya, diamlah kamu semuanya. Wanzuru al maut, perhatikan maut ini. Ya, diam kamu semuanya dan perhatikan maut ini oleh kalian semuanya. Maka malaikat semuanya diam dan memperhatikan maut ini. Bukan malakul maut, maut. Perhatikan ini kematian. Diam kalian dan perhatikan kematian ini, kata Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kematian untuk turra alaihim. Wahai kematian, ya maut, terbanglah kalian. Dan bukalah sayapmu. Kembangkan sayapmu. Begitu maut ini terbang di antara para malaikat dan kemudian membentangkan sayapnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk apa? Waftah a'yunak, buka mata kamu semua. Semuanya. Falamma tara, maka ketika dibuka mata para malaikat, nazarat ilaihil malaika fakharru fakharru maghshiyan alaihim alfa amin. Masya Allah. Begitu malaikat membuka matanya dan melihat maut, melihat maut ini, kematian ini dilihat oleh malaikat, fakharru maghshiyan alfa amin. Malaikat semuanya tersungkur. Pasti kita tersungkur apa ya, nyungsep gitu deh. Celentang jatuh. Pingsan. Maghsyian alfa'amin selama 1000 tahun. Ini berarti kematian dahsyat enggak, Pak? Kematian dahsyat ini. Waftah ain a'yunaka, buka mata kamu. Begitu dibuka matanya, wanadzart ilaihi wanadzart ilal maut kharru maghshiyan alfa'amin, mereka tersungkur pingsan, jatuh pingsan selama 1000 tahun lamanya. Allahu akbar. Man kita aja yang enggak penting mati. Manusia aja yang anggap penting kematian. Ya. Tapi bagi salafus saleh, orang-orang yang saleh, mereka mempersiapkan kematian demikian dahsyatnya. Al-Imam Hasan Al-Basri yang menggali lubang kubur depan pintu rumahnya. Jadi kalau mau keluar rumah yang dilihat lubang kubur. Kenapa? Agar setiap kali keluar dia ingat bahwa kematian sedang menjemputnya. Inilah tempat terakhir daripada kehidupan, dan kematianlah yang memutuskan antara dia dengan semuanya. Makanya kenapa Rabi' al-Adawiyah dengan konsep mahabbahnya, ya habibal qalbi mali siwaka, ya raja'i wa rahati wa sururi laisa fi qalbi illa siwaka. Wahai kekasih hatiku, kata Rabi' al-Adawiyah, seorang sufi yang demikian indah mahabbahnya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mali siwaka, wahai kekasih hatiku. Mali siwaka, tidak ada yang ada di hatiku kecuali Engkau ya Rabb. Ya raja'i wa rahati wa sururi, wahai harapanku. Wa rahati, segala kegembiraanku. Wa sururi, kegembiraan, kebungahan-kebungahan hatiku. Laisa fi qalbi illa siwaka, benar. Di hatiku tidak ada yang lain kecuali Engkau.
dan aku meyakinkan hanya Engkau yang ada di hatiku, ya Rabb. Subhanallah. Udah enggak ada keinginan dunia urusan. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, ini bukan orang susah, bukan orang yang meninggalkan dunia. Ia konglomerat, orang kaya, hartanya banyak, tapi ia tidak menggenggam dunia di tangan dan di hatinya. Sehingga ada orang bicarakan, enak engkau ya Syekh, hidupmu tenang, hartamu banyak, engkau hidup mewah, ibadah juga enak, sedekah juga enak. Senyum. Ia tersenyum, kemudian dipanggil anak muda tersebut, tuh hai sini anak muda, ini pegang gelas ya, ini pegang gelas saya, diisi air. Kemudian kalau zaman dulu kan belum ada mobil, ya kereta kencana, bahasa kita dengan ajudan, ambil itu kereta kencana yang paling bagus, yang emas semuanya dah istilahnya, ya pok apa mobil terbaik istilahnya, ambil, dibawain, baik, silakan kamu naik. Masa sih saya naik nih, ini kan kereta kencana bagus banget, kendaraan hebat, kendaraan mahal ini, naik, nih gelasnya pegang ya, pegang gelasnya, isinya jangan sampai tumpah. Nanti kamu muter sampai ke mana lah, kalau boleh kan dibilang dia muterin Islamic Village dah, ya ntar balik lagi ke Blok Arafah. Oh siap, yang tadi seneng gembira kan naik kendaraan, yang mahal sekali, begitu jalan kira-kira nikmatin nggak, nikmatin kendaraannya nggak, enggak, yang dipikirin apa? Gimana caranya itu gelas airnya nggak boleh tumpah. Wah dijagain, yang jalannya kuda lagi, tepak. Ketemu gujelakan goyang, ngebatu aja. Selesai muter, dilihat malah wajahnya stres. Bagaimana? Boro-boro, enak, nikmat gimana? Orang saya mikirin air, jangan sampai tumpah. Itulah dunia. Dunia itu adalah kendaraan itu. Tapi air yang engkau pegang, itulah akhirat. Kalau engkau berpikir tentang akhirat, meskipun engkau dikelilingi oleh dunia yang demikian mewahnya, dunia tidak kelihatan oleh engkau. Engkau tidak akan bisa menikmati dunia. Dunia hanya liwat bagimu, tapi hatimu, kecondonganmu adalah bagaimana terhadap akhirat. Harta kan mal, mala yamilu mailan wa mamalan. Harta ini asal katanya mail, kecondongan, kecenderungan. Makanya kalau orang sudah senang dengan harta, kecenderungannya dia kecenderung dengan harta. Kecondongan, ini mail, kecondongan, kecenderungan, keinginan yang demikian sangat itu harta asalnya. Jadi kalau orang sudah terjebak dengan dunia, yang dunia ini ada dalam genggamannya, maka akhirat akan dilupakan. Sama kata Imam Ghazali, kalau yang engkau bayangkan gelas ini adalah dunia, maka engkau tidak akan memperhatikan akhiratmu, karena dunia itu yang engkau fokuskan dalam kehidupanmu. Ternyata berat juga ya. Makanya Allah memberikan solusi. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari urusan akhiratmu, kata Allah. Tapi jangan kau lupakan bagianmu daripada kehidupan dunia. Namun porsinya harus kita perhatikan antara urusan akhirat dan urusan dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian malaikat ngelihat maut, mereka pingsan.
pingsannya selama 1000 tahun. Jadi demikian dahsyatnya kematian ini. Ya. Oleh karena itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, nafs, dia akan mengalami kematian. Insyaallah, temunya akan datang, kita akan lanjutkan kajian tentang al-maut yang demikian dahsyatnya. Ini pembahasan maut kita yang ngeri, Pak. Ini baru pembukaan aja nih. Pembukaan bagaimana Allah menuturkan tentang malakul maut dan bagaimana tentang kematian. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput kita. Kematian, tidak ada satupun yang tidak mati di dunia ini. Ya, tinggal bagaimana kita mempersiapkan kematian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dapat menikmati umur yang Allah berikan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan catatan akhir kematian kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu alam bisawab. Thumma qala fayadhuku kullul khalqi minhu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج عدفت يا جيرة العلم يا أهين الجود والكرم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله